Lagi turun sini nih. Alhamdulillah. Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bertemu di Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis 29 Januari 2015. Di hadapan awak media, Prabowo menampik pertemuan keduanya membahas kisruh Polri dan KPK. Dalam rangka silaturahmi, ya, jadi waktu beliau mau dilantik, beliau datang ke rumah saya belum sempat datang ke tempat beliau. Jadi saya minta waktu untuk ketemu beliau, beliau juga ingin ketemu saya, ya kira-kira begitulah. Antara dua warga negara Indonesia, dua pimpinan, ya saling berhubungan baik, saya kira gitu. Prabowo Subianto enggan menyingkapi polemik antara Polri dan KPK. Hari-hari ini, Presiden Joko Widodo biasa memanggil sejumlah tokoh di tengah kisruh dua lembaga penegak hukum. Terakhir, Jokowi membentuk tim independen beranggotakan 9 orang.